Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bitawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi surah li sadri wa yasili amri wa hlil udata min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan diberikan kesempatan untuk menambahkan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada kata yang paling tepat di majlis ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberi naungan oleh Allah, telah diberi bimbingan oleh Allah, telah diberi hidayah petunjuk oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melanjutkan daripada apa yang kita bahas di minggu yang lalu tentang bagaimana orang-orang yang saleh, para arif billah itu orang yang tidak pernah kita melihat kesalahannya, kita tidak pernah melihat kekhilafannya, kita tidak pernah melihat ketidaksetiaannya kepada Allah, kita pun tidak pernah melihat kemaksiatannya kepada Allah. Jadi lurus betul seorang arif billah. Dikatakan oleh di antara mereka, sesungguhnya pada akhir zaman para arif billah mereka ini cenderung menyembunyikan diri dari keramaian. Apa sebab? Karena mereka sudah jenuh, mereka sudah dongkol, mereka sudah sumpek melihat para pewaris Nabi Muhammad, para ulama, melihat para ustadz, melihat mereka yang berceramah di mana-mana, tingkah lakunya tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Yang mereka sampaikan tentang ilmunya Allah, tetapi fakta di luar panggung, fakta di luar majelis, dia justru keluar daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang menutup diri ini dan menyembunyikan serta menghindar kepada manusia, terutama pada kerusakan zaman, kepada sekelompok orang inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada kelompok ini. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kam min as'af aghbar dhi timraini la yubah law aqsama 'ala Allah la abrah." Banyak seseorang itu yang tidak diperhatikan di halayak ramai. As'af akbar, mereka ini yang rambutnya tidak teratur, acak-acakan. Akbar, berdebu, bajunya compang-camping, sama sekali tidak ada harganya di hadapan manusia. Tapi tatkala dia bersumpah menyebut nama Allah, tatkala dia mengangkat tangan untuk mengadu kepada Allah, langsung dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak mereka, seorang wali, orang-orang arif billah, dia menutup dirinya. Jadi sebagian mereka, ba'duhum, mereka itu malah, kalau istilahnya itu nyelemor, nutupi diri, mengelabui. Jadi agar dia tidak dianggap sebagai orang soleh, agar dia tidak dianggap seorang yang sufi, agar dia tidak dianggap daripada orang-orang yang mulia, maka dia menutup dirinya dengan satu hal-hal yang kadang gak masuk akal.
Di antaranya mereka itu untuk menutupi dirinya kadang pakai celana kocomotonan, tapi yang jelas mereka tidak maksiat ya. Jadi mereka tidak melakukan perbuatan makruh, gak rokokan. Nutup diri ini terus rokokan. Aku rokokan nih gara-gara aku iki wali. Jadi lek aku iki gak rokokan kok akhirnya hijabku kebuka. Lah itu model-model ono sing model kaya ngono, jangan tertipu. Ya. Lah kadang-kadang ada orang yang mempelajari ini dan pada akhirnya dia pura-pura gendeng. Biar dikatakan dia adalah majdub, biar dikatakan dia adalah seorang wali, rambutnya diacak-acak dhewe, terus bajune dibuat compang-camping, pura-pura bodoh. Saya itu majdub. Model-model ini jadi kampleng ini modele. Iya, pura-pura majdub, jadi wali-walinan. Iya, pura-pura menjadi wali. Pura-pura menjadi orang dekatnya Allah, tapi doyan duwe. Ini sing medeni sing model-model ngono iku. Lek memang wali, akbar, asy'ats, mereka berdebu, rambutnya acak-acakan, gak doyan duwe, Pak. Ndak tahu target, gak doyan duwe. Iki gak rambutnya acak-acakan berdebu njaluk duwe kono njuk duwe kene. Kowe gak engke ya aku gak kowe kewalat lho. Kewalat sopo? Ndak ada ceritanya yang seperti itu. Jadi ini zaman-zaman yang sudah kita tidak bisa menengarai. Iki bener-bener wali apa gak, iki wong saleh apa gak, iki ulama apa gak, bingung. Ini zaman bingung ya. Zaman yang kita sudah tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Ini akhir zaman. Kita ini manusia terakhir. Manusia di penghujung zaman. Makanya perbanyak sholawat, perbanyak zikir, hadiri majelis ta'lim. Ini untuk bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab syarat mati itu tidak harus tua. Orang mati tidak harus tua. Orang mati tidak harus dengan kecelakaan, belum tentu. Syarat mati tidak harus dia sakit. Enggak, banyak orang yang seger waras, masih muda, tiba-tiba mati itu banyak sekali. Maka persiapkan kematian itu sejak sekarang. Jangan kita menunggu sakit, jangan kita menunggu tua, jangan kita menunggu dalam keadaan tidak kondusif. Tetap persiapkan pertemuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'lamu, maka ketahuilah, annahu, seseorang, bahwasanya orang yang teguh dari para penempuh jalan ini telah sedikit dan jarang. Qalil, mereka ini sedikit. Orang-orang yang benar-benar istiqomah yang dijelaskan itu orang yang sedikit. Hingga lebih jarang dari permata merah. Apa maksudnya permata merah? Merah delima. Merah delima ini juarang punya. Bukan merah delima yang ada di apa jenenge? Toko-toko gitu ya. Merah delima yang asli itu bisa nembus tembok. Gelas itu bisa tembus. Itu merah delima yang asli. Orang-orang takjub, subhanallah. Harganya itu sampai 10 miliar. Kadang ada yang beli sampai 20 miliar. Terakhir rumornya sampai 150 miliar. Itu dituku. Gara-gara apa? Batu tadi bisa nembus gelas. Jadi dipejet begini. Jadi gelas sama gelas itu bisa tembus. Subhanallah, 150 miliar. Ini orang kalau akalnya waras, ya, imannya waras, dia lihat seperti itu biasa, Pak. Kita bisa lihat loh. Permata merah, merah delima, dengan mata kita lebih mahal mana? Lebih mahal mana? Lebih canggih mana? Lebih canggih mata kita. Mata kita bisa melihat, bisa menangkap cahaya, bisa membedakan warna. Ini lebih indah, lebih mahal dari permata manapun. Tapi kadang manusia ini, ya begitulah manusia. Dia seling lalai, melihat sedikit, sedikit keajaiban, dia sudah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit melihat satu keanehan sudah luar biasa, padahal Allah ini menampakkan keanehan yang ada di bumi ini luar biasa. Lihat pohon itu dikasih biji. Biji mulai tumbuh buah. Ya, pohon ada dahannya, ada daunnya, tambah besar. Itu bukan keanehan yang seperti itu. Kalau orang mau melihat, membuat berpikir secara akal sehat, bumi bisa berputar,
pada porosnya. Bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, itu bukan keajaiban. Keajaiban yang luar biasa. Jadi kalau kita melihat yang lebih besar keagungan Allah, maka kita akan takjub. Tapi sayang disayang, manusia tuh zaman sekarang kepengennya instan. Semua kepengen instan, kepengen langsung alim, kepengen langsung begini, kepengen langsung sakti, pengen instan. Lah orang-orang yang kepengen instan, kebanyakan ya akalnya enggak waras. Lihat ya. Wong sing pinter-pinter cerdas, para profesor, orang-orang akademisi, para alim ulama, itu enggak ada yang berpikir plan instan, itu enggak ada kecuali orang yang akalnya kurang. Orang yang akalnya kurang itu yang dibahas tidak pernah ilmu, sains, itu enggak ada. Sing dibahas keramat. Mbah iki iso miber. Mbah iki iso nembus tembok. Engko Habib iki iso mlebu jero kuburan. Macem-macem yang dibahas itu. Bisa menembus alam lain. Sing ceritane sing karomah-karomah, keramat-keramat itu dok. Tapi bagaimana menempuh di jalan karomah itu enggak pernah dibahas. Jadi yang dibahas cuman karomahnya. Iki iso miber, iso sembayang tok dhuwur langit. Bisa sholat di atas air, macam-macam karomah. Memang betul ada itu. Memang betul ada kenyataan. Syekh Maulana Arth juga begitu, sholatnya di atas air. Terus banyak sekali daripada para walinya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menelan banyaklah karomah-karomah. Tapi sayang yang dibahas karomahnya toh. Tapi jalan menempuh daripada kekaromahan itu enggak pernah dibahas dan enggak pernah dilaksanakan. Aneh. Sing dikepingin ini cuma duwe kesaktian, duwe karomah, iso miber, bisa melihat hal-hal yang gaib, tapi jalan menempuh ke sana enggak pernah ditempuh. Ini satu perkara yang sangat aneh. Maka disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pendapat ini yang dimaksud Imam Haddad mengatakan pendapat ini masih perlu dikaji. Karena terkadang mengistilahkan jarangnya mereka, seorang arif billah, seorang wali ini, bertabrakan atau kontradiksi dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa bumi tidak pernah kosong dari orang-orang yang berdiri karena Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam hadis la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrillah wa hum 'ala dzalika. Mereka orang-orang yang soleh di zaman ini, yaitu orang yang ada di tengah umatku, kata Nabi Muhammad, yaitu suatu golongan yang mereka selalu muncul dalam kebenaran, hak di jalan Allah. Itu adalah seorang arif billah zaman sekarang. Dia enggak pernah takut dicaci, dia enggak pernah takut dimusuhi, dia enggak pernah takut, dia enggak pernah khawatir kalau dirinya pasti akan cedera. Dirinya pasti akan disiksa, dirinya pasti akan dibunuh, dirinya pasti akan diculik. Dia enggak peduli, tetap berkata yang hak. Maka inilah arif billah di zaman ini sekarang. Dalam hadis lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyajidanna ibnu Maryam min ummati rijalan hum mithla hawariin wa khairu minhum. Maka dikatakan anak Maryam, yaitu Nabi Isa, pasti akan mendapatkan orang-orang besar dari umatku seperti kaum hawariinnya, yaitu penolongnya. Maknanya akan datang para ulama-ulama yang dia seperti para nabi Bani Israel. Jadi ulama itu akan muncul seperti para nabi. Sebetulnya kelasnya ulama itu seperti nabi, Pak. Ulama itu kayak nabi. Cuman sayang mereka gak menerima wahyu, itu aja. Sebab Nabi Muhammad pun juga mengatakan, ulama ummati kal anbiya Bani Israel. Ulama umatku yang istiqamah itu seperti para nabi di zaman Bani Israel. Jadi ulama-ulama yang berdakwah di jalan Allah, yang mereka enggak berharap dibayar, mereka enggak berharap mendapatkan pujian, mereka enggak berharap mendapatkan
duniawi, mereka ibarat seperti para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mereka adalah khalifatun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting kita pahami bahwasannya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mencintai hambanya yang senantiasa setia kepada Allah. Innallaha yuhibbul abdit taqi ghani al khafi. Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang bertakwa, kaya dan tersembunyi. Ghani. Allah taala itu mencintai hambanya yang kaya. Wong sugih itu dicintai mbek Gusti Allah. Nah, kaya, apa sih kaya itu? Yang dimaksud dengan kaya yaitu adalah kekayaan jiwa atau sifat yang qanaah. Jadi orang kaya itu bukan banyak harta, bukan punya mobil mewah, bukan punya rumah mewah. Yang dimaksud kaya yaitu hatinya yang kaya. Kaya hati dan qanaah. Apa itu qanaah? Menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang kaya. Tapi kadang-kadang kita memahami orang yang kaya, siapa sih orang kaya? Itu orang yang saldonya di bank sampai miliaran, sampai ratusan miliar. Itu orang yang kaya itu. Orang yang kaya yang mobilnya mewah, orang yang kaya yang rumahnya mewah, belum tentu. Banyak orang-orang yang lebih melarat dari kita. Kita rumah pas-pasan. Meneh aku omah yang ngontrak. Itu melihat kekayaan orang-orang yang punya pabrik, punya jabatan, punya mobil mewah, itu gak sebanding dengan kekayaan yang saya miliki. Apa sebab? Karena kekayaan dilihat dari hati. Bukan kekayaan dilihat dari materi, bukan dari mata, tapi dari hati. Melihat kekayaan itu dari hati, bukan dari mata. Kalau mata bisa ditipu. Lihat mereka yang mobilnya mewah. Orang punya mobil mewah, mobil yang harganya 10 miliar, 15 miliar, itu mau tidur lo sumpah. Gue lagi serempet wong. Jajal kayak model-model kayak aku mbek awakmu ngene. Tuku motor rego sak miliar dodol omah. Terus diparkir tok pinggir dalan, iso turu. Wes ora ngarah. Bisa tidur kita. Ono mobil, kita punya mobil baru diparkir pinggir jalan. Ayo iso turu apa gak? Lek gelar kloso sebelah motor yo. Ndak mungkin. Makanya kaya, kaya itu kaya hati. Jangan sampai kaya itu cuma ada di mata, di materi. Kaya kekayaan itu hendaknya di tangan. Jangan sampai kekayaan itu masuk ke dalam hati. Kalau kekayaan masuk di dalam hati, maka kekayaan tadi sulit untuk keluar. Kalau sudah kekayaan sulit untuk keluar, akhirnya orang tersebut takut mati, takut melarat. Itu orang yang sudah kekayaan masuk di dalam hati. Kekayaan harus ada di tangan. Tapi untuk melihatnya menggunakan hati, jangan menggunakan mata. Dan yang dimaksud daripada qanaah yaitu orang yang menerima segala pemberian Allah. Diberi 1000, alhamdulillah. 5000 rupiah, alhamdulillah. Dan tidak mungkin rezeki yang besar itu datang kecuali kita mensyukuri rezeki yang kecil dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin saya nanti kalau seandainya punya rumah mewah, saya akan bersyukur. Rumahmu yang sekarang enggak kau syukuri, enggak mungkin dikasih rumah mewah oleh Gusti Allah. Adapun kita memang dapat orang yang enggak bersyukur, akhirnya punya rumah mewah pun tidak akan merasakan kenikmatan kemewahan rumah tersebut. Karena memang di dalam hatinya adalah orang-orang yang haus. Nabi Muhammad ini menjelaskan tentang masalah kaya. Beliau menjawab, apa yang dimaksud dengan kekayaan ini? Kekayaan yang dimaksud yaitu adalah mukminun yujahid binafsih wa malihi fisabilillah. Kekayaan yang dimaksud kekayaan yaitu seorang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Itulah orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang benar-benar
dia mau mengorbankan waktunya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ngajak orang kayak Taufik ini misalnya. Ngajak orang pakai pick-up-nya dia. Ngajak orang majelisan. Hadza jihad di jalan Allah. Hadza jihad kita. Mas Didi ninggalkan tokonya demi untuk majelis. Hadza jihad di jalan Allah. Jihad itu tidak harus perang. Kalau jihad perang gampang, semua orang bisa. Tapi jihad kita meminggirkan harta kita, meninggalkan pekerjaan kita untuk dakwah, untuk datang majelis, ini jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang kaya, yaitu orang-orang yang mau berkorban hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad pun, dan kemudian seseorang ini pun bertanya, lalu mereka itu siapa ya Rasulullah? Nabi Muhammad mengatakan, rajulun mu'tazilun fi si'bin minas si'abi ya'budullah wa yada'un nas min syarrih. Orang-orang yang menyendiri di salah satu pegunungan. Ini orang-orang arifillah yang dimaksud, yaitu orang yang menyembah Allah dan menjauhkan dirinya dari dan menjauhkan dirinya dari kejahatan yang akan dia lakukan. Ini termasuk orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang khulwah, orang yang khulwah, orang yang menyendiri, dia keluar dari keramaian dan dia menyendiri daripada segala bergelimpangan dunia. Iki dige wong-wong sugih tapi ana wong melarat, saya wis daripada aku kerja angel, wis aku tak menyendiri. Namanya putus asa ini, Pak. Yo, aku mau zuhud aku. Saya itu zuhud. Saya mau meninggalkan dunia. Oh, enggak duwe donya kok meninggalno donya. Kerjaan enggak duwe. Perusahaan enggak punya. Saya mau zuhud. Orang zuhud orang yang punya perusahaan, orang yang punya pabrik, orang punya penghasilan sampai ratusan juta miliaran, saya tinggalkan. Iku zuhud iku sing model ngono. Wes awak-awak iki pitiru. Saya mau zuhud. Saya ndak mau kerja, saya mau ibadah saja. Macam gak duwe kok. Pura-pura sing model kayak begitu. Nah, jadi jangan sampai kita gagal paham, salah paham di dalam apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di zaman sekarang ini sudah sulit kita melihat orang-orang yang benar-benar memang yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, orang yang zuhud. Orang-orang yang ndak mau keduniawian, orang enggak mau dunia. Orang yang enggak mau dunia sudah jarang sekali di zaman ini. Tapi yang bisa kita temui, ini Pak Bupati. Saya heran. Sampai sekarang gajinya itu enggak pernah diambil. Sampai saya tanya beliau, gajinya gimana Pak Bupati? Saya enggak pernah saya ambil. Sampai saya. Ya mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعلمنا وسيدي هم رب سلمنا حفظه الى حضرة النبي جل الفاتحة